Untuk mengingatkan kembali bahaya virus COVID-19, jajaran kepolisian Polres Lumajang, Jawa Timur, mensosialisasikan protokol kesehatan di lokasi wisata pada Minggu malam. Petugas membawa karakter pocong beserta keranda mayatnya dan karakter virus corona guna menakuti warga. Salah satu tempat yang menjadi sasaran sosialisasi adalah lokasi wisata pemandian alam Tirtosari View di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Dua orang polisi yang berpakaian karakter virus corona serta pocong masuk ke lokasi wisata dan mencari pengunjung yang tidak memakai masker. Saat ada pengunjung yang tidak memakai masker, maka dua polisi yang berpakaian virus corona langsung membawanya ke bawah keranda mayat. Kegiatan itu untuk mengingatkan kembali bahwa virus corona masih ada dan mengintai masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan, salah satunya tidak memakai masker. Kita berikan gambaran tersebut semata-mata hanya untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar masyarakat ingat, selalu ingat bahwa COVID-19 masih ada di sekitar kita, dan sangat berbahaya. Sehingga dengan melihat hal-hal tersebut, mengingatkan kembali kepada masyarakat dengan harapan masyarakat selalu taat akan protokol kesehatan. Selain melakukan sosialisasi, polisi juga membagikan masker gratis kepada pengunjung yang kedapatan tidak membawa masker. Selanjutnya, polisi menghimbau kepada pengelola wisata agar melarang pengunjung yang tidak memakai masker masuk ke area wisata. Tim Liputan Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.